Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Peplis Kawati bertemu Anda dalam konsultasi kesehatan. Dan konsultasi kesehatan pada hari ini begitu spesial. Hmm. Um, Di sini program untuk konsultasi kesehatan mengenai satu tema, Nutrisi Sehat Bersama Al-Quran. Hmm. Tampaknya dengan tema yang satu ini, Nutrisi Sehat Bersama Al-Quran, kita baru mendengarnya. Dan begitu pun, mungkin masyarakat semakin penasaran. Nutrisi bersama, nutrisi sehat bersama Al-Qur'an, dan di sini sudah hadir Kang Jati. Tentunya bukan Kang Jati, tapi panggilan ya. Eh, iya. Selamat datang, uh, Akang Panser Sejati, atau kita bilangnya Kang Jati. Kang Jati aja, gampang. <laughs> enaknya Kang Jati hmm. ternyata. Di sini kita akan ngobrol secara langsung mengenai nutrisi tersebut, Kang. Hmm. Ini temanya penasaran banget, hmm. Hmm. nutrisi sehat bersama Al-Qur'an. Jadi, hmm. seperti apa sih, Kang? Sehatnya atau Al-Qur'annya yang mananya mm -mm. yang diambil untuk nutrisi? Boleh dijelasin mm. dulu deh kan. Ya. Jadi di Qur'an itu cerita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya. Nah, dari mulai spermanya, nah bahan mm. spermanya itu dari syaripati sulbi Wataroib itu itu turun-turun ya. Mm -mm. Nah terus kemudian jadi, nah itu setiap proses ini ada organ-organ yang memang punya makanannya sendiri. Oh, okay. Jadi makanan untuk orang yang sebelum punya jadi, baby, <laughs> uh, sebelum jadi ya. terus setelah punya baby hmm. eh, dalam kandungan, hmm. anak kecil, hmm. dewasa remaja dan dewasa sampai tua itu jenis makanannya beda. Oh, Oke, okay. seperti apa tuh kan? Nah, jadi seperti apa ini? gini. Hmm. Kan kalau bayi mah butuh hanya laban susu ya. Susu aja. Susu betul. aja cukup. Hmm. Tapi kalau udah gede pan nggak nyusu juga. Iya beda lagi kan. Beda lagi. Berarti, nah artinya. Oh. Uh, otak itu butuh nutrisi tambahan, mm -hmm. kayak macam Omega. Iya, betul. Nah, untuk apa Omega? Ternyata, mm. untuk ketahanan neurotransmitter lebih kuat yeah. di dalam fungsi kerja otak. Nah, yang jadi masalah, remaja sudah beraktivitas, tulang bertambah, mm -hmm. kegiatan bertambah, berpikir bertambah, nutrisinya nggak pernah di-upgrade. Iya. iya, nutrisinya kan memang menyesuaikan. Katanya, kalau nutrisi dengan usia sekian. Harus ada ini, hmm. ini, ini hmm. berapa gram gitu kan, biasanya hmm. kan yang kita dapat hmm. hmm. dari kesehatannya hmm. ataupun yang memang ibu-ibu hmm. ataupun masyarakat dapat seperti itu kan. Iya, nah Quran juga cerita makanannya ini loh. Oke. Hmm, Oke. Okay. Okay. Nah, tapi kan itu buah-buahnya yang ada di Quran ya di Arab itu. Ya, Allah hmm. membuat perumpamaan yang serupa. Carilah buah-buahannya yang serupa, boleh saja. Okay. Karena Jadi kalau, salah satu nah, contoh di Indonesia tidak ada kurma, gitu kan? Nah, ya? kalau Misalnya. kurma berarti bijinya di dalamnya besar, hmm. perumpamaannya luarnya tebal. Carilah biji yang satu yang luarnya ininya tebal. Rasanya manis seperti itu. Apa? Ya mangga mungkin buah. Gitu. Oh iya, buah mangga. mangga, buah mangga. Ya gitu ya. Hmm. Uh, atau yang lainnya sama dengan misalkan delima yang dipakai kan bijinya ya. delima hmm. tapi kan ternyata kulitnya juga bagus hmm, buat kalau, lambung iya kalau delima di, di hadis tuh begitu hadis sama oh, sudah uh -huh. berarti nutrisi-nutrisi yang dibuat ini berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis dan hadisnya ya. Cuman, memang untuk menyadurkannya ataupun mengartikannya itu kan yeah. yang membutuhkan yeah. effort banget, ya kan? Yeah. Seperti salah satu tadi, kayak tebak-tebakan sebetulnya. Kita yeah. kita menganggapnya harus kemana nih? Banyak hmm, hal yang nah. harus kita tuju. Nah, salah satu contoh tadi kan, makanan setiap usia memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Betul. Otak berbeda, gerak juga untuk gerak berbeda. Yeah. Nah, begitu juga buah-buahannya. Hmm. Buah-buahan ini tuh, makanannya kita kenal, teteh tahu anggur, iya, tahu, oh, tahu, udah pernah makan, oh, udah, oh, udah, delima, hmm. delima, sudah pernah makan, pernah makan, tapi nggak sering karena jarang. Oh, jarang, e -e. ada empat bulanan sekali. Kalau di Indonesia nah, itu. <laughs> <laughs> itu justru maksudnya, kalau ada acara yeah. itu kan, eh, uh, kalau delima, jaitun udah pernah, belum, belum jahitun. Oh, nah, belum Nah, bayangkan buah-buah yang istimewa itu, mm -hmm. watin wajah itu juga sama di blender hanya sesimpel oh. itu kok. Masa sih Kang? Iya. Di blender aja tapi kan rasanya nano-nano itu Kang kalau begitu. Yeah. Iya. Atau, atau, atau memang iya seperti itu rasanya? Yeah. Iya. Sebenarnya? Iya yeah, okay. seperti itu. Mm, okay. Ada madunya, ada haba tau saudanya mm -hmm. di dalamnya. Hanya nanti cara produksinya yang berbeda. Oke. Okay. Nah, kita harus dulu mana yang jantan, mana yang betina dari anggur. Nggak bisa satu jantan buat sepuluh betina. Kebanyakan atau? Tunggu, tunggu, tunggu. Yang kita tahu kalau misalnya untuk jantan dan betina itu hewan. Iya, iya kan? Untuk, nah, ambil untuk, perumpamanya kan uh. dari manusia. Kan manusia serata tertinggi. Mm -hmm. Nah, hewan aja punya masa kawin. Mm -hmm, iya. Nah, kita makan nggak... Uh, punya masa kawin, kawin mah cuma, Weh, ya. <laughs> Itu mah iya, ada tiga bulan sekali. <laughs> <laughs> ya, ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk buah-buahan ini seperti apa sama. ini? Apalagi membedakannya ya, jadi loh, Kang? Yang anggur, yang jantan sama yang betina. Terus, delimanya yang jantan, betina. Kurma aja yang jantan, betinanya ada, pohonnya. Pernah dengar nggak? Perdengar nggak? Perdengar nggak? Belum ah, iya. Oke. Okay. Okay, Jadi gitu. itu itu di, di. Kan lalu buat semuanya berpasang-pasang. <laughs> Memang. Tapi kita nggak nggak sampai ke sana gitu loh kamu Berarti oh, Nanti iya. kalau misalnya untuk membedakan bisa secara <laughs> ya, kesat mata ya terlihat bagaimana? <laughs> ya. Nah, okay. padahal Quran sudah cerita tentang hal itu mm -hmm. dan pengaruhnya beda. Nanti di senyawa kimianya berbeda. Okay. Jadi nggak memperlakukannya nggak bisa sembarangan. Hanya itu aja. Mm -hmm. Baik, berarti beberapa nutrisi ini untuk kesehatan diracik sedemikian rupa oleh Kang Jati berdasarkan dari Al-Quran ya, tersebut dan juga hadis. Nutrisi-nutrisi ya. uh, tersebut didapatkan dari buah ya Kang ya? ya yang berarti kita kenal. Yang kita kenal, walaupun memang di kalau di dalam Al-Quran beberapa buah-buahannya itu nggak ada di Indonesia gitu ya, tapi diumpamakan mungkin ya, seperti tadi. Iya, yang ya. serupa ada banyak. Oke, okay. dari beberapa nutrisi tersebut Kang yang sudah uh, Akang dapatkan ataupun sudah ya. diolah dengan Akang, ada berapa macam buah yang sudah? Oh jadi varian setelah diolah itu jadi ada 16. Tahu oh, banyak ya? Ya 16. Ini 16 beda, versi ya? ya. Mm -hmm. 16 versi. Jadi untuk nutrisi apa? Nutrisi sama mana? dibedain juga jantan ada betina atau gimana? Sama. Kalau produksi mah tetap sama. Nggak bisa kayak buah dibikin dilempar-lempar gitu nggak boleh. Sebenarnya, awalnya dari apa sih? Kan, kok bikin bikin nutrisi sehat dari Al-Quran itu ya pasti itu. ada background ya Sebelumnya, kok bisa ya. sampai tercipta seperti itu karena ya. enggak serta-merta tiap orang uh, memikirkan hmm. nutrisi sehat dan dari Al-Quran itu. Iya. Kan? banyak hmm. variabel untuk bisa saya bicara itu. Ya, hmm. banyak kasus, hanya yang paling mendasar gitu ya. Ya, sekali waktu orang tua saya sakit, teh iya, hmm. kebetulan. Seorang anak itu kan diperintah oleh Allah untuk berbuat baik sebaik-baiknya sama kedua orang ibu bapak ya. ya betul. Dan jangan sekali-kali mengatakan ah mm -hmm. kepada mereka. Iya. Yeah. Nah, orang tua saya sakit mm -hmm. itu kondisi yang cukup ya perjuangan buat anak itu yeah. mengabdi. Betul. Apapun caranya. Mm. Dan ternyata ayat itu tidak semudah apa yang saya bayangkan. Mm -hmm. Jadi janganlah kamu sekali-kali mengatakan ah kepada kedua orang ibu bapak, ya. itu berat. Uh -huh. Ini kenyataan ketika kita datang ke orang tua, orang tua sedang sakit, uh -huh. uh, pup di sana, pipis uh -huh. di situ, kita pagi-pagi rajin bersihkan. Ya. Nah itu uh -huh. ternyata nggak semudah, Betul. tidak semudah yang kita bayangkan. Atau tidak semudah di TV ya? Nah, maka <laughs> ya, maka yang saya harapkan orang tua Indonesia sehat mm -hmm. supaya seorang anak bisa berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang ibu bapaknya itu aja baik berawal dari orang tua mm -hmm. yang sakit tentunya membutuhkan bantuan dari seorang anak mm -hmm setelah dari situ Kang pasti ada lagi lanjutannya tapi nanti ditahan ya. setelah jeda boleh ya Kang ya, ya boleh. baik pemirsa semakin penasaran saja dengan nutrisi sehat dari Al Qur'an ini sudah kita spill sedikit demi sedikit buah-buahan yang ada dalam nutrisi tersebut latar belakang sampai adanya nutrisi sehat tersebut namun setelah jeda kita akan segera kembali masih dalam konsultasi kesehatan. kita masih dalam konsultasi kesehatan bersama saya, Pepi, dan juga Kang Jati. Hmm. Di sini, kita masih membahas ya, Kang, hmm. mengenai nutrisi tersebut dengan latar belakang berdasarkan dari orang tua, hmm. pengalaman pribadi, yang mana dengan sakitnya orang tua ada hikmahnya, ya. ada uh, berusaha berupaya, gimana caranya orang tua ya. saya sembuh kita juga sehat yang mengurusnya ya. nutrisi lah yang hadir dalam Al-Qur'an karena ya. rajin membaca Al-Qur'an <laughs> dan juga hadisnya. Ya. Nutrisi yang akan buat pertama kali, Kang. Yang Apa? pertama kali itu saya nutrisi pertama karena kalau di, di nutrisi yang tertinggi itu puasa. Oh, oke. Okay. Tapi itu untuk diri sendiri kan ya, Kang ya? Iya. Maksudnya untuk semua orang yang melakukan puasa ya. Ya pasti Nah, kalau misalnya berdasarkan background dari orang tua nih, misalnya hmm. uh, bukan kejadian diri sendiri, nutrisi yang mungkin bisa diberikan ke orang lain yang akan pertama kali bikin. Nah, yang pertama kali bikin itu kita namakan v50 hmm. Hmm. Oh, versi, bukan, bukan v60 ya. <laughs> v50. v50. Oke, okay. yang v50, v50 versi 50. Itu? Hmm. Jadi versi 50 itu basic nutrisi. Oke. Okay. Basic nutrisi itu ya. kandungan ayatnya di surat 6 ayat 98 mm -hmm. surat 16 ayat 65 mm -hmm. yaitu basicnya mm -hmm. ya Nah dari situ baru tuh dibuat mm -hmm. yang tadi seperti buah-buahan nah, ya yeah. nggak boleh motong badannya harus kepalanya dulu <tuh> buat tuh kan ada kepala sama ekornya <Gangat> Ih, kepala itu aku... yang nempel ke dahan, oh, itu kepala. Okay, ya. nah, mm. Maka potongnya harus hati-hati, nggak -hati, boleh sembarangan. Harus pisaunya tajam. Oh gitu. Karena yang kita ada buah yang harus kita memang, memang ambil getahnya, mm -hmm. gitu. Ada yang jangan diambil getahnya. Oh, oke. Okay. Ya, Kayak ya, ini ya contoh ya, contoh. contoh Segitu nah, telitinya ya berarti. Iya. Ya, kan? Memang Quran perintahnya gitu. Hadis perintahnya begitu gimana coba? Oke. Okay. Kayak kita ya di jalan bisa nyempetik anggur. Ya. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Gak bisa seperti itu ya, yeah, sembarangan. Iya. Di bulan haram aja kita nggak boleh metik. Ah, uh, tuh kan. Terus dilanjut lagi <laughs> <laughs> Lanjut lagi banyak yeah, sekali ya. Banyak memang. Mm -hmm. uh, jadi itu nggak se Wah, pertama bikin itu gagal terus. Bikin <laughs> <laughs> pertama kali gimana Iya, yeah, kan, kan? karena di hadisnya bilang. Rasulullah tidak menyukai hasil perasaan yang terpisah. Hmm. Kan justru semuanya terpisah. Ya, iya Itu memang, ayo. ada ampasnya kan. Iya. Nah, jadi nah gimana itulah. dong? Itu jadi, susah banget Kan? Ngawininnya kan yang, yang jantan diproses dulu, yang betina diproses dulu. Hmm. Nah nanti dikawinin. Hmm. Nanti kalau di, dikawinkan ada tanda-tanda homogennya. Hmm. Nah, secawa, jadi seca, uh, ketika nanti udah kawin sekitar sejam dua jaman nanti dia beranak. Hah? Oh. Ada senyawa kimia yang berbeda kan? Oh gitu. Okay. Nah senyawa kimia itu hmm? kan kita neliti memang tahu anggur kandungannya apa, delima ya. apa. Ya. Tapi kalau sudah dikawinkan nanti senyawa kimianya berbeda ke bawah. Oh iya. Itu ya, kata ya, kuncinya mah itu, di situ itu. sih. Oke, okay, oke. Okay. Dari sana, Kang. Berarti berarti prosesnya mesti ada bahan-bahan Saus setengah saya. Huh? Jadi pas waktu Bapak saya tadi meninggal yeah. itu, hmm. saya dapat ini. Nutrisi. Hmm. Okay. Dan itu setahun setengah baru saya nemuin. Baru oh prosesnya lama ya, Kang ya? Udah-udah kayak di lab aja begitu berarti? Iya, di rumah tuh kan? dulu sampai bulak balik ke uh, UPI sama Unpad itu bawa hasil lab, bawa hasilnya. Iya, ampun, perjuangannya, kan. Iya. Iya. Itu pertama kali dicoba sama Kang sendiri sama keluarga atau gimana? Saya sendiri. Sama Kang sendiri. Iya, sampai saya di kan? di infus? Gara-gara Ya kan kalau, kalau kata orang kan Uji klinis itu harus ke binatang. Iya, ini Al kalau saya di... nanti ke monyet, saya nanya-nyet gimana rasanya kan. Dia bingung saya ngomongnya gimana. <laughs> uh, uh, ah, ah. banget Maksudnya tapi berani banget loh kan. Itu ke diri sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa, kumah, itu apa, Atau eh saya meyakinkan itu Quran. Sebetulnya iya, dengan keyakinan tersebut. Kan kapan lagi kita bisa meninggal di jalan Allah dengan Quran. Memperjuangkan Quran. Oke. Okay. Yang waktu itu, berarti kan taruh contoh, berarti anggur dulu ya Kang ya? Anggur. Anggur dulu. Enggak semua tuh jadi anggur misalkan udah bisa jantan betina. Mm. Nah, kadarnya jantan berapa betinanya mm. berapa? Iya, iya, ya kan dikawinin ini satu dulu. Nanti delima, yang delima sama. Mm -mm. Dan tanpa mengurangi cara pemeliharaan. Jadi kalau udah dipotong kepalanya yeah. gitu ya. Mm -mm. Baru tuh potong badannya mm -mm. dibelah. nggak mm -mm. Gak boleh sembarangan buang, lempar-lempar gitu. Itu, itu, gak, saya nggak suka. Mereka tuh lebih makhluknya lebih bagus dari kita. Gusti, tarik Coba satu pohon saja ya, dia berbuah. Iya. Panasan, ketiisan, ketika berbuah kita ambil semua. Mm -mm. Kita aja kerja kan pengen ada upah. Iya. Lah mereka lebih keren kan? Mm -mm. Jadi kayaknya makhluk yang bertakwa kayaknya mereka. Iya, terprotes deh. Heeh. Ya. Mm -mm. Kita mau protes. Nah makanya mm -mm. Eh, itulah bagaimana kita menghargai makhluk-makhluk ini karena ini akan diberikan untuk makhluk-makhluk yang superior yang hebat yaitu manusia. Iya tuh. Nah itu dipilih. jadi kalau udah simple itu Sunda. dan tarapti. Ya tarapti. Kalau misalnya kan setelah tadi proses tersebut ya proses mm. tersebut dengan dipisahkan sedemikian rupa dan juga dengan penuh perasaan, mm. eh, akan tahu kandungan misalnya untuk yang delima ini untuk apa gitu kan? Iya kan kalau di jurnal Dunia sudah ada mm -hmm. delima untuk apa kandungannya apa udah ada tapi secara Memang. nah setelah dikawinkan yeah. ada senyawa senyawa kimia baru mm -hmm. salah satunya heksa. heksa heksa catat ya saudara heksa gimana heksa heksa gimana nih Pake berarti heksa. dari heksa tersebut. jadi heksa itu kalau menurut penelitian sintet karena mereka mengenal heksa itu di jurnalnya tidak ada dari tumbuhan Iya. Yeah adanya sintetis, Kiniya. Nah maka heksa ini kemampuannya salah satu bisa melunturkan semua yang noda-noda yang bandel. Mm -mm. Jadi kalau di kapal besar tuh, oh yang berkarat misalnya oh, seperti gitu. itu ya, nah, disemprot heksa nanti luntur. Makanya waktu pas dapat pertama kali hasil labnya keluar heksa itu mereka ragu. Ini mm -hmm. saya ditanya gini, bapak dicabut dengan senyawa kimia enggak? Iya, pasti, pasti itu, pasti itu. Saya enggak. Enggak. Enggak mungkin ini ada heksa gitu. Kok bisa sampai keluar heksa gitu kan? Ya. Pasti itu pertanyaannya, Pak ya. ya. Kenapa ada heksa? Karena heksa tidak mungkin dibuat oleh tumbuh-tumbuhan. Oke. Okay. Nah, saya bilang saya udah konsumsi ini setahun. Kayu Udah aja minum <laughs> <Di situ. laughs> jadi kebayang ketika ketika yang heksa tersebut dapat melunturkan iya uh, mm -hmm. itu ada dalam tubuh kita yeah, tapi kotoran jadi, dan nah, yang e memang e tidak diperlukan oleh tubuh kita itu iya yeah, kayak Coknya. nanti flek kolesterol flek kolesterol yang ada di sembatan di pembuluh jantung mm -hmm. dan otak kalau teteh ada flek kolesterol di pembuluh otot jantung, ya. resikonya kan di ring. Iya, betul. Murah sekarang 150 juta. Eh, tapi udah nggak mau. Iya. Kalau kadang-kadang dipasang tiga, gitu. Iya. Ya. Nah, berarti dengan dengan mengkonsumsi nutrisi, nutrisi ini tuh bisa berkurang atau gimana tuh? Biasanya, ya biasanya yang kayak gitu jadi hilang. Hilang atau berkurang nih, Kang? Ya berkurang dulu lah. Berkurang, berkurang dulu berkurang, tetap hilang. Ya. Oke, paham, paham Tampaknya memang ini sudah ada yang mencoba, Kang. Oh, dari dulu ini Udah ya. Udah, diceritain Quran banyak, ya? banyak kok. Tuh. Di Kak, Kita ya, saya tuh hanya ngikutin lagi. I, maksudnya dari dari beberapa nutrisi yang sudah diracik oleh Kang Jati, hmm. ini sudah ada yang mengkonsumsi oh, gitu. Oh, banyak loh. kalau yang sudah Dengan konsumsi. khasiat dan lain-lain yang langsung terasa oleh Kalau saya banyak. sih, kalau khasiat mah memang buat saya sendiri karena namanya juga nutrisi. Hmm. Yang namanya konsep nutrisi kan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh ya. Iya. Contoh, hmm. contoh. Ada orang kena gula? Iya, banyak. Nah. Hmm. Sebetulnya, buat saya itu kena gula. Yang berlebihannya kan bisa. Gula itu kan kita mengenal ada tiga, ya. ada laktosa, fruktosa, dan, glukosa, dan glukosa. Nah glukosa. Mm. Nah, kadang-kadang yang jadi penyakit gula itu orang bilang dari glukosa. Mm -mm. Saya tanya, fruktosa sama laktosanya mana? Enggak mm -mm, masuk. nggak ada, ya. Wajar jadi gula. Mm -mm. Kalau ada mah ini kan penyeimbang, laktosa jadi Sebesar insulin. Iya. Ya. Karena itu tadi, intinya, nah, laktosa ini kan jadi dari harus madu dari luar. Nah, yang fruktosanya yang buat di uh, urin yang diginjal, iya, Ya, urin yang buat ke urin. Ya, nah, ini baru glukosa, jadi buat pembuangannya di urin butuh fruktosa. Oke, okay. ini ada beberapa juga nih, Kang. Saya tadi uh, sudah dapat infonya ternyata ada beberapa orang yang sudah langsung mencoba hmm. dari nutrisi tersebut hmm. yang amazing kayaknya kita mau lihat dulu Kang. Iya hmm. kan? Yuk pemirsa kita lihat dulu uh, dari beberapa orang yang sudah hmm. mencoba secara langsung ini nutrisinya. Nutrisinya seperti apa? Berikut dengan khasiat dan yang dia rasakan seperti apa? Ya. Kita saksikan.

kita ya, anu, yang anu kasihan kamari itu itu apa ya pertama operasi di mana operasi di mana pertama pak biopsi di RSUD terus semacam dirukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini adalah kaki saya yang terjangkit penyakit tofus berasal dari asam urat yang sudah kronis nah ini setelah enam kali operasi setelah enam kali operasi masih menyisakan satu ini nih nah di sini tapi alhamdulillah setelah konsumsi nutrisi sekitar tiga bulan nah kemarin terakhir bulan rajab alhamdulillah ini tuntas sudah tidak ada benjolan yang sangat besar sudah mulai empuk kemudian juga ini sudah kering dan di sini pun sudah tidak ada bengkak Alhamdulillah ini malah tidak sempat dioperasi karena sudah tidak sakit dan ada yang beberapa yang terkelupas mengering Alhamdulillah Tadi ini sebelah kiri juga sama operasi sudah enam kali, Tuh. ini sudah tidak ada tampak, tidak ada bekasnya. Yuh. Alhamdulillah segini luar biasa. Alhamdulillah Allah, semuanya. Ini juga sudah tidak ada bengkak lagi, semuanya sudah kempes, tidak ada bengkak. kurang, Nanti hari sudah berkurang dari 16 gram ke 18 gram dan sekarang ke 4 gitu kecuali kalau memang mau beraktivitas berat saya kembali ke 8 dulu gitu mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah dengan izin Allah saya terus berusaha ikhtiar dengan nutrisi yang Baik pemirsa, kita sudah memasuki di segmen yang ketiga. Kang nggak kerasa ya? Ini sudah segmen terakhir sebetulnya. <laughs> Tapi tadi kita ngobrol-ngobrol <laughs> sebelum Uh, mulai ini sudah ada beberapa nutrisi uh, yang disiapkan dan bentuknya seperti apa? Ya. Karena dari tadi kita ngobrol penasaran sebetulnya bentuknya apakah berupa gel, berupa tablet dan ternyata ya, cair. berupa cairan seperti ini satu ya. ini saya udah <laughs> setengahnya. Boleh dicoba sebetulnya untuk rasanya seperti apa? Kang tadi kita juga ngobrol-ngobrol masalah untuk testimonial ya beberapa yang sudah mencoba hmm. uh, kandungan nutrisi hmm. ini dan manfaatnya hmm. salah satunya memang untuk uh, yang penyakit uh, apa tadi eh uh, ya tadi saya lihat tumor. ada yang tumor ya tumor. sama yang Cancer ya. nah, saya tuh itu, itu gimana apa kan? ya kalau untuk bisa menyembuhkan itu mah saya juga nggak tahu hmm. karena saya bikin bukan buat hmm. bukan buat itu Sebetulnya maksudnya gak. tidak diperuntukkan. Misalnya gak. nih, ini kan ini yang kandungan ini khusus untuk kanker misalnya. Gak. Yang kandungan ini khusus untuk gula, nggak gitu gak. ya? Nggak. Kan? Jadi oh. yang dijelaskan itu mm -hmm. adalah tafsir. Jadi uh, untuk yang pertama ini, yang kedua ini, yang kedua. gitu aja oh. jenis makanannya. Iya oh, iya iya iya. Nah, okay. ter jadi ya saya nerapinnya begitu aja. Mm -hmm. Jadi kalau Kang saya ada kanker uh, Ya, Ibu kalau mau kesar mah jangan ke sini dan ini nutrisi makanan. Buah-buahan aja kan seribu buah aja ini mah. Insyaallah buah, oke. Okay. Seribu. Lewat perantaranya itulah. Nah. tapi Kang gini, kalau misalnya perumpamaan kalau misalnya di, di medis nih Kang, ketika masuk ke dokter lah misalnya dokter e, penyakit dalam, saya sakit gula, e, ini ini hasil labnya, hmm. setelah makan obat, ini hasil labnya nya ber berpengaruh yeah. atau enggak. Kalau berarti sistem yang di sini juga yeah, sama. sama. Jadi ada di kita namanya untuk alat tes itu yang membantu kita untuk membaca pasien atau katakan pasien mm -hmm. itu ada yang namanya QRMa, mm -hmm. Quantum resonansi magnetik analisis. Nah ya, itu berdasarkan QRMa ini untuk mempermudah saya membaca keadaan seseorang, apanya yang sakit, mm -hmm. tetap aja minumannya mah ini. Ini juga ya. Ini mamanya. dulu basic dulu. Okay. Nah nanti dicek. Oh ini perubahannya signifikan misalkan ada terjadi perubahannya yang sangat drastis, nggak usah naik dosis, nggak usah sampai ke tahap kedua, tahap satu aja udah sehat. Oh, tapi itu, kalau itu bisa... mendampak ya. Hmm. Tapi kan yang utamanya bukan itu sebetulnya. Terus apa dong kang? Kan memang memang dari nutrisi tersebut hingga akhirnya kita hmm. sehat gitu kan? Bukan. Hmm. Bukan. Jadi gimana? Jadi yang paling utama itu ada tiga hal hmm. yang paling utama ya yang utama itu ada tiga hal. Satu, ikuti Allah. Kedua, ikuti Rasul. Ketiganya, Ulul Amri. Nah, ini ayatnya. Nah, ketika seseorang mengimani ayat itu, mm -hmm. bertambahlah imannya. Ya. Bertambahlah kekuatannya. Mm -hmm. Sip. Nah, ditambah lagi nutrisi ini adalah dasar dari surat nama ayat 98. Mm -hmm. 99 berarti dia minum itu bukan jus buahnya tapi mm -hmm. pertama kesadaran bertauhidnya dia bahwa saya minum apa yang Allah perintahkan Allah yang sarankan ikhtiar ya. di jalan Allah itu begitulah kalau yang saya pahami mm -hmm. ya, ya. Ya, ya jadi ikhtiar di jalan Allah itu dia minum nutrisinya yang Allah sarankan nah seperti itu berarti seperti salah satu contoh ya Uh, dengan berbagai macam uh, yang dialami oleh seseorang, hmm. seperti yang asam urat, gitu kan? Asam urat tingkatannya tuh beda-beda ya, ya. ataupun gradenya lah istilahnya. Hmm, nah, ada jadi, ya. tadi uh, uh, ini yang ada saya cuman. kasih tahu. Uh, Tapi mohon maaf kalau misalnya ada tayangan-tayangan uh, yang, uh, 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 aduh, kok uh, uh, gitu uh, banget gitu ya, mohon maaf juga ya. Uh, ya, jadi saya lho. tuh minta ke teman-teman yang sekarang tadi di uh -huh. ini sebelumnya juga saya sudah minta izin kalau nanti sekali waktu ada orang yang bertanya apakah yang cancer bisa dibantu ya, ya. itu tapi tujuan saya bukan itu uh -huh. tujuan saya hanya mengembalikan orang-orang mengingat kepada Allah apa yang Allah perintahkan satu itu uh -huh. dan ikutilah hadisnya cara membuatnya ada di hadis cara cara bikinnya ada tapi kan nggak semua orang ngerti loh. Lakanya. Nah, ikuti ulil amrinya, amernya. ahli yang memahami amr, perintah. Ya. Ulil amri itu orang yang memahami perintah-perintah Allah. Nah, ikuti hmm. itu aja. Udah beres. Jadi yang dimasukkan itu jadi kesehatan jiwa dan raga. raga. Tiga hal ya. Hmm. Imat Allahnya, duanya Rasulnya. Oke. Okay. Ya, itu tiga hal ini aja. Satu, Taat Allah dua, Taat Rasul tiga, Ulir Amri itu aja, biar. Ya. Nah, setelah ada di hadapan kita, ini 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 satu botol ini tuh Kang, ini kan ada untuk dua galon. Hmm. Kemudian berarti ini hmm. untuk minum hmm. sehari-hari juga ya? Iya, ini teh jadi satu galon hmm. segini tuh untuk ada yang ini kalau satu bisa galon. Anak -anak Gak bisa anak-anak juga. Bisa. -apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Tuh kan? Dia jadi kayak ya. gini nih teh nih. Hmm. Ini. Coba Kang, ini kan yang yang belum ada isinya ini. nih. Maaf ya, saya minum ya. Kayaknya Terus. di menu dulu, soalnya penuh ya. Aku ikutan dah. Nah, ada doanya kalau mau minum. Ya, Robi Ani Masani Anta Aram Nah, ini ditinggal ditetes gini. Ini paling satu sendok teh ya. Ya. Set. Hmm. Gini aja. Tuh, nggak banyak loh. Cuk dulu oh. mm -hmm. ya. kalau saya kan biasanya tuh galon Iya jadi eh, untuk sehari-hari ya hmm. Hmm. hanya resikonya kan kalau galon kalau nggak habis nempel-nempel di dinding Iya makanya kalau nanti berkunjung ke rumahnya Kang jati jangan aneh kalau minumannya berwarna hijau dari <laughs> galonnya udah hijau <laughs> ya Kang ya tapi dicampur dengan, kayak misalnya hmm. bikin kopi nih Kang, dari galonnya itu, nggak apa-apa ini dicampur. Enggak, enggak, saya mau ke makanan. Di, di Jogja saya bikin, mm -hmm. namanya Resto Klinik. Oh. <laughs> jadi, <laughs> makanan yang jadi obat, bukan obat jadi makanannya. Iya. Nanti main ke Jogja, pokoknya mah diskonnya bisa 70% lah ah eta justru oh, ngomong, oh. Jadi ngobrol jadi ngobrol-ngobrol setelah kita tadi menyaksikan Testimoninya nah. yang asam urat kita sudah menyaksikan juga hmm. seperti apa kemudian hmm. untuk anak dengan tumor otak ya hmm. anak tumor eh, itu otak. tuh sedih tuh hmm. Hmm. kita sudah bisa melihat seperti apa dan kemudian ini tadi ada QRM Nah, mm -hmm. yang itu tuh, kan kita penasaran setiap orang kan pengen tahu juga yang yang mungkin ada trouble dalam tubuh kita tuh apa aja, mm -hmm. itu bisa kedetek di situ. Mm -hmm. Mungkin ini untuk konsulnya nih, Dad, untuk periksanya, itu bisa kapan, di mana nih? Kita? Nah, kalau ke Bandung, itu uh, di jalan Kebon Bibit, daerah Baltos, Taman Sari. Yeah. Tapi untuk di Tasik Malaya, insya Allah, kita mau bikin acara di sini. Oh, di Radar berarti ya. Nah. Sudah ada kepastian tanggalnya? Ya, itu kalau Senin, Selasa mm -hmm. itu. E, jadi, manfaatkan waktunya buat orang-orang e, yang ingin. Ya. Masukkan datanya dulu, mm -hmm. karena untuk e, tes RMA itu ya. ada waktu. Ada waktunya. Ya. Jadi, mm -hmm. setelah itu untuk membantu nanti dicek lagi 10 hari berikutnya, mm -hmm. ketahuan sudah ada perubahan belum? Oke siap dengan nutrisi ini dengan nutrisi ini ya. Jadi ini info buat uh, seluruh warga seluruh masyarakat yang sekarang ini sedang mendengarkan ataupun hmm. sedang menyaksikan untuk nutrisi ini bisa didapatkan. Namun tentunya dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda. Yeah. Satu trombonya, penyakitnya dan lain-lainnya. Hmm. Bahkan pak disitulah pada tanggal 11 dan juga 12 ataupun Senin dan juga Selasa di minggu depan, kita akan coba untuk melakukan tes tersebut, QRMA tersebut hmm. dari setiap orang. Berarti sistemnya dengan cuma menempel tangan aja ya? Ya. Menempelkan tangan itu langsung ada menit. kayak scan gitu ya? Ya. Terdeteksi mana-mana saya, saya juga mau ah oh, mau ikutan juga. Terus ya. setelah itu, barulah tahapannya mana gitu kan. Ya. Yang, yang nanti mungkin bisa dikonsumsi ya? ya. Begitu ya kan ya? Iya. Ah, paham bener deh kalau begitu ya. mah. Tapi, itu terbatas karena kalau misalnya tidak dibatasi seharian tukang puluh Iya, karena ya? kan kita kalau 400 kita berat ya. Maksimal ya. itu kita kapasitasnya 300. 300. 300. Oke. Okay. Berarti silahkan menghubungi terlebih dahulu bagi Anda yang mau untuk tes QRMA ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Nanti boleh menyertakan hmm. nama, nomor telepon, alamat ya. ya? dan kemudian nanti dipersilakan oleh kita ada adminnya uh, untuk datang ke, ke Radar TV. Itu pada jam berapa? Begitu ya yeah, Kang ya? Ya. Yeah. Nah, tanggal uh, Selasa dan eh, tanggal 11 dan 12 hari Senin dan juga Selasa hmm. Kang. Ini kan setelah kita hmm. tes QRMA tentunya hmm. nanti dapat ini gitu kan. Tapi hmm. ada kekhawatiran kalau misalnya untuk biayanya nih Kang. Belum pemeriksaannya nih. Yeah terus kemudian belum beli untuk mutrasinya nih Kang. Ya. Ini ini berapa kira-kira? Untuk rate -rat harganya. <tuh> Jadi kalau pemeriksaan di lab mm -mm. itu saya pernah coba untuk 36 parameter itu mahal ya. Itu mah dikla check up dong. Ya, ya, lebih lebih daripada medical check up. Medical check up palingnya 11 parameter yang diuji. Mm -mm. Ini ada 39. Kadar tulang, vitamin, semua. Mm -mm. Aduh, ketahuan semua dong aku nanti. Ya. 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 Mm -mm. Tapi dengan tahu begitu Justru kita jadi tahu bagaimana mengantisipasinya. Iya sih, sebenernya. Satu itu keuntungannya. E, kalau total keseluruhan, Kang, kalau 21 juta, Mas, saya juga malas periksa ke… Mm -mm. Uh, tapi kan… Ada gegepen, nah, gitu kan ya. Tapi kan buat kita, memberikan harta yang kita cintai dalam infak itu kan penting. Iya, tentunya. Iya. Jadi, gratis loh, mahal. Senang nggak kalau dikasih pemeriksaan gratis? Eh, dikasih pemeriksaannya gratis loh. – Benar, Kang. – Atau mau bayar? – Pemirsa, milih yang gratis apa yang bayar ini. Hmm. Ya kan? Hmm. Alhamdulillah. Boleh datang untuk pemeriksaannya, free ya. Bangga. Kalaupun misalnya mau berinfak, boleh ya, Kang? – Ya. ya. – Boleh banget. Jadi kalau buat nutrisinya ini, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapa saja datang diperiksa gratis nutrisi, silakan infak. Karena infak penting. Hmm. Karena infak itu bisa menghapus bagian dosa. Nah, itu jadi kita, jadi, teteh mau bayar atau mau infak? Infak, ah, itu cocok. Infak dong, kalau beli obat ke tempat lain, bayar atau infak? Oh, wajib bayar. Mau oh, bayar. bayar harusnya infak ya, <laughs> harusnya infak itu ya. Nanti, <laughs> ya, Allah, belum berlaku, itu Kalau untuk obat, baru hanya ini nih yang berlaku infak ya. Terima yeah. kasih ya, Kang. Ya. Yeah. Oke, okay. boleh. Silahkan datang dan juga berinfak seikhlasnya. Kemudian Kang, di penghujung acara, karena ini memang bermanfaat untuk semua orang, <tuh> semua umat sebetulnya kita mengharapkan yeah. untuk seluruh dunia ya Kang ya. Yeah. Harapan dari Akang sendiri dengan adanya nutrisi sehat bersama Al-Qur'an hmm. seperti apa? Jadi... Harapannya terlalu banyak. Banyak sih sebetulnya, hmm. atau salah satu aja deh kan? Ya, jadi aja harapan deh. kita kepada Allah itu banyak pisang. Hmm. Ya, hanya saya mungkin menyampaikan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya tetap apapun yang terjadi harapan itu datang, hmm. itu pertolongan Allah sangat dekat. Kapanpun kita meminta. Hmm. Kita harus selalu berusaha ya Kang ya. Ingat Pertolongan Allah itu akan datang dari manapun dan bagaimanapun bentuknya. Termasuk salah satunya ini. Yeah. Berarti bahkan juga bisa bisa dengan uh, inspirasi setidaknya lewat Al-Qur'an. Yeah. datanglah nutrisi seperti ini yeah. yang sehat yeah. tidak disangka-sangka ternyata dapat juga mengobati siapapun yeah. yang menginginkan siapapun yeah. yang membutuhkan. Mangga. Silahkan datang untuk konsultasi nanti bersama hmm. dengan Kang Jati. Iya, biasa ada kolaborasi. <laughs> kalau Quran, kalau nggak dikerjain, mah susah dapat sadar koholnya. Iya, Kang, tapi dengan adanya hari ini, saya bersyukur sekali, Kang. Minimal, saya kepada orang-orang yang saya cintai, saya sayangi, saya hmm. dapat memberikan informasi hmm. mengenai ini. Terima kasih banyak ya. untuk informasinya, Kang Sama -sama. Jati. Sama-sama. Tentunya untuk seluruh uh, penonton yang pada hari ini menyaksikan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga dapat diambil manfaatnya, informasinya. Berikanlah informasi untuk orang-orang tercinta Anda, orang-orang tersayang Anda. Kita pamit undur diri, Kang. Terima Amin. kasih ya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Perpus Kawati pamit undur diri dan juga. Kang Jati. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.